Aswar sempurna angkat kembali seorang Wibowo. Halo, dengan adanya pertandingan bola voli di bola saya kap angka pertama di writernya Anggit Setia 1-0 set yang kedua 9 Mas Anggit. Iya, kita lihat Mas Anggit Setia mencoba lepaskan floating service cukup cepat di sana, mencoba menghalau landung angka di belakang seorang Odeni. Gagal Anggit Setia sehingga angkanya pun sama kuat 1-1 set yang kedua. Iya, kita lihat nomor 20 masih kuasai bola di sana Apri. Siapkah diberikan servisnya pada anak-anak Subragung dan bolanya pun keluar lapangan. Poin kembali bertambah. Tanya Putra Agung Subragung masih 2-1 set yang kedua. Raider Yuda Pratama. Ya, ini dia Raider Yuda. Konsentrasi jump shotnya Raider Yuda lakukan keras. Melintir jarak di sana Chandra Diki mencoba ambil bola Denny. Dan ada cover yang gagal dari anak-anak Galak atau Keparang sehingga poin pun bertambah Subragu. Putra Agung masih 3-1. Ya, 3-1 masih. Kita lihat Mas Raider dari posisi 5 mencoba lakukan servis keras dari Raider, lakukan resipi low quick spike luar biasa pemain Moji TV yang satu ini Chandra Diki dari kawasan daerah istimewa Yogyakarta atau Galak atau Keparang masih dengan kedudukan 2-3. Konsentrasi Denny Denok lepaskan jam set keras Denny mencoba menghalau bola angkat banyak pendek Denny mencoba mentahkan gudel angkat di belakang Denny satu belakang maksudnya sodok ke belakang mati langkah kita lihat Edi terjadi offset sehingga poin pun bertambah untuk Subragu masih dengan kedudukan 4-2. Fikri ya Fikri Junior konsentrasi lakukan sudah Fikri Junior ada Apri yang dituju mencoba dari belakang kali ini Chandra lakukan pas bolanya Chandra Edi Kudel menghalau bola net terjadi dari tangan Edi memberikan angka lagi terlihat di belakang Putra Agung Subragu masih dengan kedudukan 5-2 set yang kedua. Fikri ya Fikri Junior lakukan resip dengan baik mencoba dari belakang ini landung luar biasa dengan bawaan gede dur bagus tanpa ciri seorang landung memberikan angka ke Gatot Keparang masih 2-3. Ya 3-5 set yang kedua Chandra Diki ada liberonya Aswar mencoba kali ini luar biasa pula seorang Seti memberikan poin demi poin di belakang dari Putra Agung Subragu masih dengan kedudukan 6-3 set yang kedua. Ya konsentrasi ada Yoga servisnya Yoga lakukan cukup pelan ada Denny Edi berbahaya luar biasa landung lagi-lagi memberikan angka cukup banyak untuk timnya Galak atau Keparang masih tertinggal 2 poin 4-6 masih dari posisi 5 siapkan di sana ada Ibnu lepaskan kuatnya Ibnu ada Fitri Junior angka di belakangnya Sakti Wibowo. Ya kita lihat orang Sakti Wibowo memberikan blacip dan mematikan poin pertama lagi Putra Agung Subragu masih dengan keunggulan 7-4. Nomor 12 masih kita lihat Dika lakukan sudah Dika di sana Denny mencoba mentahkan bola angkat landung sayang seribu sayang tak mampu sedikit pun melewati open block yang dilakukan Raider masih dengan kedudukan 8-4. Ya walau papat set yang kedua ambil aja Jangso lepaskan voting Denny mencoba mentahkan bola angkat ke belakang Chandra sayang seribu sayang gagal Diki Chandra poin pertama lagi untuk Putra Agung Subragu masih dengan keunggulan 9-4. Iya Songo Papa Dika floating service sangat baik mencoba Denny lagi-lagi tak mampu melewati Raider dan take out pun langsung dekam dan kita memasuki set yang kedua skor 10-4. Oke yang bawa bayi anak-anak kecil boleh ngiyok orang apa los oke ibu jari los dan poin jamur bertambah lagi untuk sementara Galak atau Keparang masih dengan tertinggalan 5-10 dan masih kuasai bola dari posisi 1 siapkan di sana ada landung lepaskan jumpsetnya landung dengan keras Fikri Junior menghalau lagi-lagi Raider dipatahkan angin angkat Sakti Wibowo lagi gagal serang Sakti Wibowo sehingga poin kembali pertama Galak atau Keparang skor berubah menjadi 6-10.
Ya, 6-10 masih berlanjut pertandingannya. Satu jam sisa Landung sempurna dipatahkan seorang Yoga angkat Sakti. Masih ada Landung mencoba melamatkan bola angkat dari belakang masuknya Eki. Ada liberonya Aswar angkat Sakti Wibowo. Luar biasa. Sakti Wibowo kembali memberikan angka untuk Putra Agung Sumberagung menghasilkan keunggulan 11-6. Iya, 11-6. Dan bola dinyalakan keluar lapangan dan poin pun bertambah untuk tim Blak Voli Galak Gatuh Keparang masih dengan 7-11. Iya, 7-11. Lakukan servis, risipnya Aswar gerak tipu. Namun sayang sekali gagal diantisipasi dengan baik dari anak-anak Galak Gatuh Keparang. Sehingga poinnya pun bertambah. Putra Agung Sumberagung masih 12-7. Ya, 12-7 kedudukan sementara ini. Chandra sangat baik, kita lihat satu upaya open strike dari Diki Chandra. Poin pun bertambah lagi untuk sementara masih tertinggal 8-12. Ya, 8-12. Lakukan servis, masih bisa dipertahankan. Angkat ke belakang Fikri Junior. Lagi dan lagi seorang Fikri Junior memberikan poin tentunya tim Blak Voli Putra Agung. Masih 13-8 set yang ke 2. Rider lakukan jump ball. Oh, sangat baik jadi lakukan receive. Kembali Denny mencoba Sakti Wibowo dari belakang angin angkat dikit dikit Fikri Junior. Duel kedua pemain dilangsungkan saja bolanya. Namun serangan berbalik dari belakang Denny. Dua pakai dua rapat Fikri. Sakti. Kita lihat Sakti Wibowo. Mateni Alon Mateni masih 14-8. Ya, Rider masih, kita lihat seorang Rider lepaskan jump shot masuk di luar biasa. Rider memberikan angka lewat service ace. Skor berubah menjadi 15-8. Ya, 15-8. Ada Rider keras ke belakang di sana mencoba selamatkan bola Diki Chandra. Ada Denny mencoba ditentangkan dengan back set Timmy Bowo angka Fikri Junior. Gagal kali open spike dari Fikri. Memberikan angka lagi Galak Gatuh Keparang di angka 9-15 set yang kedua. Denny masih konsentrasi seorang Denny. Lepaskan jamsunya Denny. Ada liberonya Aswar. Masih ada Anggit mencoba menghalo. Ada Fikri Junior angkat di bulannya di sana Landung. Luar biasa serangan bertubi-tubi dari anak-anak Galak Gatuh Keparang. Masih dengan keunggulan sementara tim Blak Voli Sumberagung 10-15. Denny dengan sepatu warna putihnya. Servisnya Denny lakukan keras. Ada Fikri Junior dengan mudah menghalo angkat di belakang Sakti. Apa yang terjadi? Gagal serang Sakti Ari Wibowo. Dan poin bertambah lagi untuk orang. Ada Denny dari arah utara posisi 1 mencoba lepaskan servis. Rasini, Aswar Libro, kali ini ada Fikri Junior. Apri, oh free ball. Ning-nang. Iya, Sakti Wibowo kembali memberikan angka lewat back attack yang sangat mematikan dan poin Sumbrago 16-11 di set yang kedua. Fikri Junior masih kuasai bola. Fikri Junior lepaskan volting. Ada Apri sempurna angka tinggi bolanya Edi di sana Lando. Penempatan bola sangat baik seorang Lando memberikan angka lagi Galak Gatuh Keparang masih dengan kedudukan 12-16. Konsentrasi Diki Chandra. Lepaskan Diki Chandra keras. Aswar sempurna angkat kembali seorang Wibowo. Wibowo berduas lagi berduas Sakti Wibowo. Kayak kamu nyemani baju. Iya, 17-12. Luar biasa, kita lihat pertandingan seru malam hari ini. Bocah cawilik loncatannya duur. Kali ada Landung terjadi tosball. Dan poin pun bertambah untuk Blak Voli Galak Gatuh Keparang. Masih 13-17. Yuk, tetap semangat para pemain dari Galak Gatuh. Meskipun tertinggal sementara 4 angka saja, apapun masih bisa terjadi. Sakti, wow. Mencet istimewa pemain yang satu ini koyo apotek tutup round obat. Masih 18-13. Sangat layak dibayar mahal pemain-pemain dari Sumberagung maupun dari Galak Gatuh yang hadir pada malam hari ini. Namun ada cover sangat baik. Angkat
dengan Sekti. Siapa akan diberikan dari belakang? Sekti kena tipu. Oh, masuk gol dari Sekti Wibowo. Kembali memberikan angka di belakang voli Putra Agung Sumberaku. Kedudukan berubah 19-13. Ya, kita lihat ada Dika. Servisnya Dika lakukan sempurna. Masih ada satu pelatih yang sangat baik, Edi AR. Untuk Galagato Geparang masih tertinggal 14-19. Mas Landung. Iya, kita lihat Mas Landung. Konsentrasi chance-nya Landung keras dari belakang mencoba menghalau bola Fikri. Siapkan diberikan Sekti. Delogok keluar banyak Sekti. Memberikan angka demi angka Galagato Geparang. Masih dengan kedudukan 15-19. Ya, 15-19. Lakukan jamso keras di belakang Fikri. Ada Ibnu mencoba menghalau bola Sekti. Dengan mudah dipatahkan seorang Landung. Angkat Dene. Luar biasa spike kepo alias kepo Jok Deni. Untuk sementara masih tertinggal 16-19. Oke, Landung. Iya, Mas Landung tetap semangat, lepaskan jamso keras luar biasa. Lagi pasir yang kurang sempurna Aswari Bro. Dan ada bola free ball berbahaya kali ini. Deni. Ada cover sangat baik, angkat ke belakang kembali Chandra Fikri. Lah, hal ini bola keluar lapangan dari Agi sehingga poin dipersempit menjadi 17-19 dan tema Jemita Putra Agung di set yang ke 2. Wes. Ya penonton yang mening-mening jan luar biasa kalau saya. Wes, bola nusa ngangkat belas. Oke, pertandingan kita lanjutkan di set yang ke 2 ini. Skor dipersempit menjadi 18-19. Masih ada kesempatan membalikkan keadaan. Anak-anak Galagato tetap optimis, masih bersama Landung. Jam sekeras Landung terjadi keluar lapangan sehingga pindah poin. Putra Agung Sumber Agung kedudukan berubah 20 melawan 18. Sekti. Ya, Wibowo. Jam sekeras Sekti Wibowo pelan di sana. Deni sempurna angkat bolanya pendek Apri. Lagi memberikan angka seorang middle blocker Apri. Sementara skor berubah menjadi 19-20 di set yang kedua. Edi AR. Masih ada Edi AR Sol. Lakukan sudah Aswar di sana mencoba menghalau angkat Sekti Wibowo. Luar biasa seorang Sekti. Lagi dan lagi dari posisi 1 memberikan angka Putra Agung Sumber Agung 21-19. Anggit Setia. Ya, ini dia si Anggit. Lakukan votingnya Anggit Setia. Di sana ada Deni yang dituju Chandra Diki. Masih bisa dipetakan dari belakang mencoba Fikri Junior. Bola free ball nampaknya itu dalam poin Galagato bersama Deni. Cover kedua kali. Oh, kali ini panjang Chandra Diki. Oh, pegel tahu-tahu. Ya Allah, ya Allah. Masih ada Fikri Junior. Dipatahkan lagi sangat berupaya dari anak Galagato. Deni. Luar biasa mematahkan dari panjang seorang Deni. Sehingga berubah skor menjadi 20-21. Apri masih bersama Mas Apri melangkah ke posisi 5. Siapakah Apri? Lakukan sudah Apri. Baik sekali angkat pendek Raider. Pelan tapi pasti memberikan pointernya Putra Agung Sumber Agung. 22-20 set yang kedua. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Mas Raider. Raider masih timang-timang singgut putar Mika. Saya lepaskan sudah banyak Raider. Apri yang dituju lakukan risip dari belakang mencoba Deni. Sayang sekali gagal serang Deni. 23-20 menginjak akhir-akhir set yang kedua. Ada Raider Yuda Pratama. Konsentrasi servisnya jumping Raider. Gagal melewati jaringnya jika pindah poin Galagato Geparang. Masih 21-23. Deni. Predator mematikan dari Galagato Geparang serang Deni. Keras Deni, ada libronya Aswar bahaya. Oh, Wibowo. Lagi dan lagi si bocah yang satu ini, si anak mantu Sekti Wibowo. 24-21. Ya, satu angka lagi untuk di belakang voli Putra Agung Sumber Agung menutup set yang kedua. Kali dari belakang mencoba Landung. Kembali ada Aswar. Satu upaya serangan yang dilakukan dari anak Galagato Geparang. Menyumbang satu poin tentunya 22-24. Diki Chandra. Ya, Mas Diki Chandra masih berupaya di dalam melakukan servis. Sangat pelan-pelannya Diki Chandra. Sempurna kembali Sekti.
ditutup dengan pancuran seti di poin 2522 dan lanjutkan ketika sesaat lagi. Iya, luar biasa, terima kasih bapaknya yang hadir malam hari ini. Tentunya memberikan suasana di Walau Jaya Cup. Satu angka didapatkan di blok voli Gala Gato, 1-0. Ada Edi AR. Siapa Edi AR dituju lepaskan voltim. Di sana mencoba mentahkan bola, angkat pada Raider. Pelan-pelan tapi pasti, alon-alon asal kelakon Raider. Angka sama 1 melawan 1 set yang ke-3. Anggit Setia masih patuhkan sirkuit Bundar Mikasa. Anggit lakukan sudah. Anggit terlalu tergesa-gesa atau berbahasa Inggrisnya the kesusu, sehingga poin-poin bertambah masih 2-1 set yang ketiga. Ada Apri lakukan blok votingnya si Apri. Ada Setimi bawa menghalau angkat tinggi banyak. Ada Ibnu lagi-lagi blok dibiarkan keluar lapangan. Dan poin Yoga dan kawan-kawan masih tertinggal di poin 3-1. Ya, 3-1 set yang ketiga. Apri, masih seorang Apri. Fikri Junior dari belakang. Fikri masih ada Diki Chandra, cukup pendek bolanya Diki dan mampu menambahkan angka ke Lagato Keparang. Leading cukup jauh, 4-1 set yang ketiga. Ya, luar biasa, mulai bangkit para pemain dari Keparang. Apri ketiga kalinya lepaskan voting. Fikri Junior mencoba Raider, lagi dan lagi middle blocker yang satu ini. Raider menambah budi-budi angka menjadi 2-4. Oke, 2-4. Masih ada Raider mencoba melihat ke angkasa, lepaskan jam sinyal Raider. Ada Denny, Edi AR, kali ini Lando gagal, seorang Lando mempersepit ketertinggalan 3-4. Masih kita lanjutkan. Raider, iya, masih bersama seorang Raider. Lepaskan sudah jamsonnya Raider. Sayang seribu sayang, keluar belah jamson sehingga pindah poin 5-3. Jamsonnya Chandra Digi Aswarli biru menghalau bola, angkat tinggi belahnya Yoga, mampu dipatahkan dengan baik. Digi Chandra ambil alih Denny. Sayang seribu sayang, keluar belah dari Denny sehingga angkanya pun bertambah untuk Putra Agung Subragung. 4-5 masih di set yang ke 3. Fikri, ya, Fikri Junior Sof ada langsung menghalau angka tinggi Denny. Sayang seribu sayang, gagal kali ini antisipasi bola dari anak Putra Agung Sumberagung. Poin kembali pertama Keparang masih 6-4. Diki Chandra, masih seorang Diki Chandra lakukan floating. Di sana Fikri Junior angkat sekti, lagi dan lagi memberikan angka juga untuk tim belah voli, yaitu Putra Agung Sumberagung. Masih dengan kedudukan 5-6 di set yang ketiga. Ini dia Yoga Sol. Siapakah Yogi? Siapakah Yogi dituju lepaskan pelan. Di sana mencoba ambil bola, lepaskan spike yang sangat berkelas orang Denny. Gagal diantisipasi dari arek-arek Sumberagung, memberikan poin tentunya masih ke Gato Keparang. 7-5 set yang ketiga. Ya, masih terpaut 2 poin, berusaha mengejar anak-anak dari Sumberagung. Di sana Ibnu dengan sepatu barunya Mas Ibnu lepaskan servis. Ada Riz Fikri Junior mencoba kali ini sepi, gagal diantisipasi IDR. Kembali menambahkan angka Putra Agung Subragung, masih 6-7 set yang ketiga. Iya, jaring kosong mana Bu? Tenaknya. Dan kita lihat duel dimenangkan lagi dari anak Putra Agung Subragung, dan angkanya pun mampu disamakan menjadi 7-7. Ya, 7-7 set ketiga, masih cukup berimbang. Nomor 12 kuasai bola di sana, lepaskan servisnya Dika. Ada Lando, Chandra Diki. Sayang seribu sayang, gagal seorang Chandra Diki menambahkan puri-puri angka di belakang oleh Putra Agung Sumberagung. 8-7 berbalik memimpin. Ya, 8-7 kedudukan sementara. Lepaskan voting di sana, ada Lando mencoba Edi AR. Keras pukulan dari Denny memberikan angka di belakang oleh Gala Gato Keparang, masih dengan angka 8-8. Oke, 8 sama. Mesin pencetak angka seorang Denny. Iya, kita seorang Denny. Keras jamsunya Denny. Fikri Junior berbahaya kali ini. Wibowo, luar biasa, kita lihat vertikal jam yang dilakukan seorang Seti.
sangat menakjubkan penggemar Kolimania. Masih 9 melawan 8. Ada Sekti Wibowo, keras kali ini Sekti mencoba mentakar bola Lando Blavibon dapatkan kali berbahaya napas akan dibangun Raider memberikan angka lagi seorang Raider Pratama Yuda masih 9 Pirogi yang sebelum lawan 8 yang sebelum lawan 8 dan pindah poin terjadi untuk tim Blak Balik Galak Gatuh Keparang. Skor sementara berubah menjadi 9-10. Edi AR lakukan sudah Edi masih dari patahkan baik mencoba sendiri Bo lagi dan lagi pemain yang satu ini memberikan angka cukup banyak untuk tim Blak Balik Putra Agung Sumberagung. Skor berubah 11-9. Ya 11-9 masih kita lihat Anggit Setia lakukan block floating di sana Edi AR Apri Anggit Setiwi Bowo Fitri Junior ada Apri gagal Setiwi Bowo mengejar bola dan poin pun diberikan untuk block volley Galak Gatuh Keparang. Skor dipersempit menjadi 10-11. Apri masih konsentrasi servisnya Apri Fitri Junior Anggit agak Setiwi Bowo luar, war. Biasa, Sekti Wibowo tunggu kapok, lalu kelambi di kelonito, orang dilambi masih, skor sementara 12-10 ngemoran iya, tunggu kapok, lalu kelambi masih di set yang ketiga ini mencoba pun spike namun, bola dibiarkan masuk dan poin pertama Putra Agung Sumberagung skor 13-10 di set yang ketiga masih di set yang ketiga 13-10 berusaha kita lihat Raider lepaskan jump shot di sana Denny mencoba ambil bola serang Landung melambung sangat tinggi ada Edi Chandra ambil bola Landung lagi dan lagi memberikan poin serang Landung dari posisi dua tim Blak Balik Galak Gatuh Keparang masih dengan ketertinggalan 11-13 Landung masih dengan ciri khas jauh-jauhnya Landung lepaskan servis di sana Fikri Junior ada satu spek Yogi dipatahkan lagi seorang Edi AR ketok motonet Mas Edi dan poin pun bertambah Putra Agung Sumberagung 14 melawan 11 Fikri iya pacarnya pramugari yaitu Mas Fikri Junior mencoba quick spike namun mau dipatahkan lagi dari belakang seorang Chandra gagal mengejar bola kali ini Fikri Junior sehingga poin bertambah Chandra Ces Galak Gatuh Keparang masih 12-14 Diki masih di Chandra floating service Fikri Junior siapkan di sana Sekti Wibowo iya penempatan bola dilakukan saja Sekti Wibowo dan poin pun bertambah penjaga untuk tiba volley Putra Agung Sumberagung 15-12 masih kuasai bola dan merbung 8 Yogi diberikan kepada siapakah Mas Yogi melambung sangat deras dan bola dibiarkan menjaba sehingga poin balik bertambah untuk Blak Balik Galak Gatuh Keparang masih 13-15 set yang ketiga ya nomor 19 ini namanya Ibnu tanpa Jamil lakukan sudah Ibnu di sana libero Aswan angka tinggi banyak Sekti lagi di atas jangkauan blok dari tim Blak Balik Galak Gatuh Keparang masih Sumberagung memimpin 16-13 Dika masih bersama Dika di sana ada Denny gagal Denny oke terbaca Mas Denny dan poin bertambah lagi Sumberagung tengok diminta masih di set yang ketiga ini belum berakhir 17-13 nomor 12 lawan servis kedua kali mencoba lepaskan risip dari belakang kepada Chandra luar biasa seorang Chandra dengan tinggi badan 187 cm memberikan angka Galak Gatuh Keparang masih 14-17 Denny service jam keras Denny masih ada Fikri Junior mencoba Sekti iya kita lihat seorang Sekti Wibowo nampak ngirit stamina karena malam hari ini mau nyeri di Purworejo dan tentunya masih 15-17 iya 15-17 tentunya kita lihat dari posisi 1 lepaskan jam tersebut keras di sana mencoba Fikri Junior angkat tinggalnya Sekti Wibowo luar biasa
Ahmad pasukan seorang Sekti memberikan angka lagi 18-15. Ya, ini dia Sekti. Masih bersama Wibowo Sekti. Lepaskan votingnya Sekti Wibowo di sana. Denny menghalau angka tinggi Edi. Beketek Chandra Aswar Wibiro. Ada Anggit Sekti Abil Alim. Masih Sekti Wibowo. Masih bisa dibatalkan Edi. Satu ke belakang ada Aswar. Ya, luar biasa Edi AR. Kapasitas orang Mas Edi AR kembali merepotkan para pemain dari Subrago. Poin masih 16-18. Oke, Edi. Servisnya Edi lakukan sempurna. Fikri Junior. Fikri satu bahaya antisipasi yang gagal. Chandra kembali memberikan angka Putra Agung Subrago. Skor sementara masih 19-16. Anggit Setia. Ya, butuh 6 angka lagi untuk menjadikan tim pertama yang lolos ke babak semifinal. Namun kali ini satu antisipasi juga sangat baik. Sekti Wibowo, ada Fikri Junior. Lagi-lagi Redon Net. Terjadi kesalahan netting dari jari jemari seorang Redder. Memberikan poin lagi untuk Keparang. Masih 17-19. Yuk, Galagaton tetap semangat mengejar 2 poin saja. Tentunya ada satu bel servisnya Apri. Fikri Anggit angkat Sekti Wibowo. Ceng Gano Bati memanjang Sadri. Sekti kembali memberikan angka 20-17 set yang ketiga. Redder. Masih kita lihat Mas Redder. Konsentrasi servisnya Redder lakukan pelan di sana. Denny sempurna angkat EDR. Terjadi toss ball dan bola pun keluar lapangan jika pindah poin. Kalah Gato Keparang. Masih 18-20 dan tema diminta di set ini. Kita lanjutkan lagi pertandingan di set yang ketiga ini belum berakhir. Masih ada satu upaya antisipasi Junior. Ya, Fikri Junior. Tanpa satu kawalan blok sehingga mudah bagi Fikri. Memberikan angka lagi Subrago. 21-18. Masih bersama Fikri. Lakukan sudah Fikri Junior. Ada Apri menghalau Edi AR. Dibalas kontan seorang Denny. Memberikan poin lagi untuk timnya. Sementara Galagato Keparang 19-21. Chandra Diki. Ya, servisnya Diki Chandra. Passingnya kurang sempurna. Yogi ada Fikri Junior. Ada Sekti Wibowo. Lagi dan lagi luar biasa. Jangkauan bolanya sangat tinggi di atas rata-rata. Sehingga bagi Sekti begitu mudah. Poin pun bertambah menjadi 22-19. Ya, ada Yogi. Servisnya Yogi lakukan dengan baik. Dari belakang mencoba Diki Chandra. Triple. Kali ini berbahaya Junior. Masih ada antisipasi bola. Denny mencoba menghalau. Lo. Ya. Ya. Sekti berkata memberikan angka tentunya masih 23-19. Ya, luar biasa. Masih kurang 2 angka lagi. Tentunya seorang Yogi di sana. Apri mencoba lepaskan spike. Keras luar biasa. Denny mencoba membalas dari anak-anak Keparang. Masih 20-23. Ya, 20-23. Dan pantul-pantulkan bola dari posisi 1. Lepaskan floating ada Fikri Junior. Kali ini gagal akan receive sehingga poin dipersempit menjadi 21-23. Ya, 2 angka lagi untuk tiket semifinal Putra Agung. Masih berusaha mengejar ketertinggalan di belakang Galagato Keparang. Siapkan di sana Sekti Wibowo. Wow, sensasional. Sekti Wibowo game point 24-21. Jam sensasional bagi. Iya, satu angka lagi Putra Agung Subrago. Akankah mampu menutup dengan baik? Namun kali ini terjaring net napa dari tangan Denny. Sehingga pertandingan dimulai di blok poin Putra Agung Subrago. Silakan, saya mengucapkan terima kasih.